seru, gelut terus, gelut. Rally ketiga jalan coy. Wah ini nih, akhirnya kita lihat ya, rally dari Brad muncul. Kalian perhatikan tadi, ada yang tadi buat senjatanya gede banget, itu tuh Brad itu. Ini submarine. Wah ini tuh, mana ya? Hero-nya gak kelihatan. Enjoy watching the video. Oke, tes. Halo semuanya, kali ini kita menyaksikan ya Archipelago Raid di bracket G2 ya. Ini bagian Golden dan juga Crimson antara HNB, X-War, NICL dan aliansi lainnya ya, DNWO dan lain-lain. Aku penasaran HNB mag-nya berapa ya setelah ditinggal playernya. Oh, 11,2 ya. Sini ini sempat gosong nih, punya siapa nih? Ini punya NICL, punya Golden ya. Berarti sudah pernah, udah kepus tadi tuh. Dan ini sudah terbakar ya towernya. Udah cabut-cabut semua nih. Wah. Sayangnya tadi nggak nonton ya waktu pas di rally tadi. Apakah Bart muncul? Ini yang kita tunggu-tunggu ya, rally-nya Bart. Ini E10K. Wah, gede-gede juga ya. Ada Jessica Oi. Wah, ini sih gila juga sih mic-nya nih. S10 kan. Terus jebol ya. Tapi kayaknya nggak ada yang gosong kayaknya harusnya. Ini X-War. Kemarin kita sempat ketemu X-War juga ya di Pompei gitu. Wah, ini sip-sip. Yap, gosong dah. Ah. Di lain sisinya aman. Ini masih hari pertama ya, hari Rabu. Kita lihat G3. Aman. Di sini yang gak aman. Wah, udah putus kan. Oh ini ternyata nge-lag. Wah ini sempet ada tower yang lewat, saya nyentuh ya, tapi kok udah hilang lagi tower-nya. Ini antara PHX, oh ini banyak juga aliansinya. Kita coba tengok dulu aliansinya siapa aja yang kuat. Oh ada MGM coy di G3. Paling gede di 4KO. 4KO ini nggak gede-gede juga sih, cuma 7,0 ya. Bahkan gedean MGM kalau nggak salah. Cuma mungkin sultannya lebih gede di sana. Ini belum ada tanda-tanda apa bat pakai di rally ini. Ini masih belum ada. Oh, ini ada Myung Moon ya. Dengan satu berapa? 1 miliar kill ya. Ini belum ada yang bangun tower soalnya. Yang kalau situasinya kondisinya kayak gini berarti mungkin BTW beraliansi dengan ini ya. Ini bangun sini kenapa nih? Mau coba. Oh, di sini juga ini ya. Ada ward-nya. Ini mau mengarah ke sini kah? Ya belum ada tanda-tanda tadi. Sukuna. Video ini disponsori oleh Galeri Topup Indonesia.com. Sebuah website yang salah satunya menyediakan layanan untuk membeli bundle game Doomsday Last Survivor. Kalian juga bisa membeli bundle game populer lainnya, di antaranya Mobile Legend, Rise of Kingdom, Genshin Impact, Call of Dragon, dan tentunya Doomsday Last Survivor. Cocok banget buat kalian yang sedang bingung mencari tempat beli bundle games yang murah dan tentunya aman.
Di Galeri Top Up Indonesia.com menyediakan banyak opsi metode pembayaran baik melalui bank transfer, QRIS, e-wallet, virtual account, dan juga tentunya minimarket seperti Alfamart, Indomart, dan juga Alfamidi. Cara belinya gampang banget, kalian tinggal klik logo game kesukaan kalian, contohnya Doomsday Last Survivor, dan masukkan semua data yang diminta, pilih nominal top up, dan pilih metode pembayaran yang kalian inginkan. Masukkan nomor WhatsApp serta voucher yang kamu punya. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa kontak nomor admin di sini. Oke guys, jangan lupa kunjungi website galeritopupindonesia.com dan beli bundle yang murah hanya di galeritopupindonesia.com. Telat game 4 ya. Wah, ini game 4 gelut juga nih. Tumben ya, mesti di NTN. Wah, gelut lagi. Gila, D1 sudah gelut, Pak. Ini rally-nya ada nggak ya? Towernya mana nih? Oh, ini towernya di sini ya. Oh, di rally nih. Rally-nya apa nih? Masih pakai rally lama ya. Julia sama Luis. Kenapa belum ada Bert muncul ya? Atau belum awaken? Masa nggak ada yang awaken sultan-sultannya? Sudah menunggu-nunggu Bert ini langsung awaken gitu. Masih panggil combo Julia Luis ya. Ini SSI X DNTN. DNTN gembul DNTN. Oh, ini The Sea ya yang defend, ada The Sea. The Sea di sini. Nah, ini The Sea. Ini Kapten Tony. Wah, Kapten Tony juga sudah gede. 1-1-0. Aku bingung ngomongnya apa ya. Kalau di sini kan 1000, kalau di 0 ini 1000. Kalau di sini 1 miliar kill ya kali ya. Enggak jebol nih, enggak jebol. Tadi enten ada The Sea dan sebagainya, dia jagain tower yang Kapten Tony. FTA tuh siapa? FTA lawan. Ini ada SSI juga ini. Oh, ini dia cerut-cerut. Dia online enggak? Cerot-cerot. Gak tembus kan? Oh, tapi udah pernah tembus ya. Udah maintenance. Kenapa DNT? Kayaknya seru ya join DNT. Spesialis gelut di hari pertama. Gak tahu ya. Pasti gelut ya. Mereka beneran langsung full kesini. Yang merah ini masih kesini ada. Yang golden kesini. Ya. Ini nggak coba rally isinya apa? Tapi nggak tahu udah pada cabut ya, udah pada ngisi zombie-zombie di sini nih. Nah, seru di NTN. Oke, kita move ke game 5. Ya seru ya kalau banyak yang war. G5. Apakah ada war di sini? Aman-aman aja ya. Belum jalan. Tokonya belum jalan.
masih lagi banyak-banyaknya resources ya, jadi masih open field battle gitu, masih banyak resource. G5 masih aman, ada guard tapi belum mulai ya. G6 ada RAW. RAW ke pojok sama siapa nih? Aku enggak jebolin ya. Ini toh di sini satu sama di sini satu. Ini aja biar dicepetin ini satu. Big Mama. Ini leopard yang kemarin. Oh iya ya, ini lo. Ini kan kemarin yang waktu pas kita ketemu VOW itu ada Kitty, ada leopard. Player-playernya ini. Mereka di sini tapi mereka kayaknya kalah ya. Terpojokkan. Oh, ini ada mantra di sini. Playernya Bun ya, mantra. Oke, nggak ada lagi. G7. Nah, ini mau glut nggak nih? TTF. Udah mau ancang-ancang. Wah, ini sudah open field battle. Siap-siap glut, ada DFB. Ini sih tinggal nunggu nyentuh tower doang sih. Kalau berani nyentuh ya. Masih open field battle. Gak mungkin mereka gak punya semen. Masa gak ada semen? Ini punya lah semen. Oh, dia bangun ke sini juga ya. Jadi semennya sini habis. Kalau ini masa gak punya semen si gold nih. Kita gila apa? Seru ya Mas Ian. Hari pertama sudah seru cuy. Biasanya tuh full macul. Nah, ini region full macul loh. Ini G8 kayak G1 ya, full macul. G1 udah fix ya, sejak awal ROK yang menang itu fix macul gitu. Wah, ini dipojokkan sama OLYP dan kawan-kawan. Udah fix ngandang nih. Bubble top. OLDP. Hari pertama sudah ada glut semua ya. G10, kita sampai G10 aja kali ya, gak usah terlalu jauh-jauh. Wah, ini glut lagi nih. Cuma aliansinya udah mulai aliansi-aliansi halu ya, udah mulai gak kenal aliansinya. Aliansi-aliansi bracket bawah nih. Udah mulai diem-dieman. Oh, ini di rally nih. Apa nih rally-nya? Masih sama ya, Julia Louis dengan helikopter. Di double rally sama Julia Chun. Belum ada yang pakai bird, gak tau kenapa ya. Tada-tada. Double rally damage-nya, DV-nya kuat nih berarti, tada-tada nih. Damage-nya sakit loh. Apa, Julianya yang damage pertama tuh cuma damage-nya sakit banget. Jebol jenis. Deras banget, gak dengar invoice ini. Sama-sama gak murah invoice ini. Dengar invoice jauh-jauh semua nih. Yang deket-deket gak ada yang murah invoice. Kaku. Emang beban mental ya dekat tower dia. Kita reinforce terus menerus sampai pasukan habis. Tapi yang lainnya cuma nonton doang bang. Kayak memang. Ini bukan dual rally ya. Ini 3 rally coy. Rally terakhir invoice.
Kenapa nggak infa duluan tadi tuh? Apa nih? Combo dengan siapa nih? Oh, dengan Luis juga. Makan tuh Luis. Luis masih laku ya di bracket-bracket sekarang ini. Luis all the time ya, God all the time. Selalu dipakai Luis. Wah, ini jebol. Bye-bye ini jebol nih. Wah. War. Jebol enggak kuat. Enggak ada yang apa tuh? Enggak ada yang counter rally-nya. Enggak ada yang counter rally-nya, enggak ada yang nge-swarm, enggak ada yang apa. Feel-nya kalah. Habis itu garisnya enggak kuat, kena 3 rally lagi udah auto bye-bye. Ini lepasin aja sih, kalau misalnya mau ditahan juga rugi banget. Tradingnya jelek banget. Jadi keinget kemarin tuh ya. Yang Ina kemarin. Sayonara nih, Siris macul. Bye-bye deh. Kita kembali ke G2 coba lihat. Apakah lanjut war? Ditahan ya. ALPW Juggernaut menahan rally dari NWO Chun X Luis. Ini lagi pakai hero baru ya sama Bella. Ini mah salah combo. Ini bagus nih. Bella sama siapa? Bella sama Master Jin. Masih oke. Ini kebalik ya, cuy. Soalnya siapa sih namanya? Mai Shiranui itu punya talentnya feel ya atau speed, bukan untuk skill. Jadi salah talent kalau dia di depan. Nggak cocok buat rally. Tapi nggak apa-apa ya, di atas juga dia menang ya, Halden dan kawan-kawan. Mereka menang film, mereka menang rally juga, 3 rally sekaligus. Dan nggak bisa tahan. Ini yang HNB dan X-War ini. HNB-nya hilang. Jebol. Lagi-lagi dan lagi. Sayangnya belum ada Bird ya. Nggak tahu kenapa ya. Pasangan sama rally yang Bird. Nggak nemu-nemu. Tinggal nunggu jebolnya ya, apakah ada yang kena zero atau enggak. Semoga aja ada. Bukan kenapa ya, aku bebas siapa yang ke zero supaya ada konten. Kalau enggak salah G2 cuma ini doang ya. Kasih tandain deh supaya nanti bisa lihat. X-War, DNTN di G3, ini G2, ini tadi G berapa enggak tahu. Supaya nanti gampang kita lihat-lihatnya. Lanjut ketiga tempatnya di NTN tadi. Apakah udah jalan rally-nya? Oh belum ya. Belum nyentuh mereka. Oh sudah nyentuh coy. Wah ini nih. Udah mulai sentuh menyentuh nih. Nanti kalau misalnya udah mulai rally, udah mulai gelut, nah tambah stop. Bikin part 2. Bikin 2 video. Kita bikin video satu hari, satu video tuh stres cuy. Cepet gak ikut rally ini. Oh ini bukan DNTN ini. Oh iya bukan. DNTN tuh game 4 tadi gak salah. Ini yang lain lagi. Berapa menit lagi setelahnya selesai? Mana tower-nya? Diumpetin, oh di sini. Ah ini, itu ya cara ngeklik tower tuh kalau misalnya banyak player di sana tuh gitu. Zoom out dulu baru klik gitu supaya gampang. 12 menit lagi. Oke. Berarti masih bisa lah nanti record lagi ya di konten selanjutnya. Bisa jadi 2 konten ini. Oke, kita lihat punyanya Chut. Oke, kita antar lah. Kita Myungmun kita save dulu. Captain Tony. Captain Tony. Masih open field doang. Belum ada rally. Wah ini rally jalan ini. Rally helikopter. Sama lagi ya Julia Louis lagi menembus defend dari Seven. Bukan Seven, siapa namanya? Riven X siapa tadi ya? Sebenernya aku masih suka ini ya. Kalau full info ya Riven kalau full info.
Diva sama Tandri is okay. Atau mau pakai sama sama Victor ya. Terus enaknya apa? Semuanya pasukan bisa masuk tuh dan punya damage. Puh, Rally lagi, double Rally coy. Rally pertamanya langsung kuning tuh loh. Rally keduanya pakai Eddie sama siapa nih? Eddie-nya di depan tadi. Eddie Master Jin oke sih. Kalau Eddie Lewis nggak cocok kalau Eddie-nya di depan. Eddie Robert itu cuma cocok kalau Robert-nya di depan karena ngandelin debuff-nya ini ya, debuff-nya Robert. Robert ngasih debuff dulu baru nanti Eddie ngasih damage dan sebagainya gitu. Kalau mau pakai Eddie di depan, pakai belakangnya Master Jin gitu. Masih oke. Okay. Jadi tambah tebel. Nge-TD-nya oke okay, gitu. Tapi kalau Pak Robert di belakang tuh unfighting. Wah, seru. Gelut terus, gelut. Rally ketiga jalan coy. Wah, ini nih. Akhirnya kita lihat ya, rally-nya dari Brad muncul. Rally dari Brad muncul. Kalian perhatikan tadi ada lihat enggak? Ada yang tadi buat senjatanya gede banget itu tuh Brad itu. Ini submarine. Wah, ini tuh. Mana ya? Hero-nya enggak kelihatan. Nih Brad ini. Nah, itu tuh Brad muncul. Kita lihat damage-nya seberapa nih. Bisa enggak nih jebolin? Berapa damage-in? Oh, 4 koma ya, tapi masih 2 rally. Karena 2 rally ini bukan single rally ya. Tapi sakit cuy. 3 koma sih. Tapi kurang efektif ya sebetulnya kalau pakai Bird di garrison-nya apa, Riven sama Victor. Soalnya apa ya? Bird itu cocok buat nge-counter Thunder Peterson. Tapi kalau untuk kayak gini ya, nggak apa sih, kita mau lihat aja. Tapi kurang cocok sebetulnya ya, kalau misalnya apa, siapa namanya ini, aku lupa. Brad itu dipakai buat rally ini kayaknya kurang cocok deh. Udah betul ya, betul tadi deh ya. Betul Lewis ya. Julia Lewis is okay. Julia Lewis masih is okay ya buat lawan Riven, combo Riven. Tapi kalau ini misalnya Riven sama Raiguro, itu masuk, Bradnya masuk. Karena nggak punya damage. Nah ini Riven punya damage cuy. Atau misalnya kalau mau pakai Riven pun, jadiin dia di rally ketiga, bukan rally kedua. Jadi damage-nya lebih dikit gitu. Rally kedua masih sakit cuy. Ini skin-skin Gundam juga gila. Ten Tony, the sea. Gak bisa jebol ya. Sakit banget tadi itu masalahnya. Kalian lihat the sea ya, kita lihat the sea. Udah mentok loh, gak salah. Nah, udah mentok kan. The sea itu udah termasuk bagus cuy. Tapi dia gak pakai ini ya tadi, gak pakai helikopter, dia pakai mobil. Helikopter tuh fokus ke apa ya? Aku lupa ya. Ke range atau ke rider? Ke rider loh, masalah. Ada enten rabu nih. Coba cek ya. Lawan dia. Dia bilang siapa ya tadi? Mega MHGA. Yang mana MHGA? Enggak di sini, shelternya di belakang kali. Oh, ini dapat. Gak tau ya Indo atau bukan.
Wah. Wah, di share nih. Kita lihat ya. Cuy. Tara. Hampir dua kali lipatnya, emang Riven the best ya. Armamennya, mentok full bintang 5, Pak. Di heckle-nya. Oh, sama-sama ini ya. 221221126 ini harus apa sih? Ranks ya. Sebenarnya kalau dari segininya bagusan ini loh, bagusan lawannya. 71.000, enggak ngotak ya. Ada mobil odong-odong, Pak. Mobil odong-odong rally anjir, aja enggak guna. Tiga kali lipat. Ini ngapain join rally ini? Datang macol aja sana. Pakai mobil mobil sayur, Pak. Mobil sayur. Aja. Nah ini nih berat. Nah ini baru helikopter, sama-sama helikopter masih oke lah. 1,9 banding 2,499 masih oke. Desi oke. Ngeri desi. Ini yang tadi juga ya sama ya. Poin yang tadi nih yang awal-awal. Ini dia udah pakai ini ya, awal-awal udah pakai. Wih, sakit banget ya. Namanya sama-sama mentok bintang 5 loh. Kalah. Lihat buff-nya coba ya, squad buff. Tapi mana ngadelin info ya? Oke, sekian dulu ya mungkin untuk konten kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya, entah konten apa ya, tentang masih G1 pasti akan aku record nih banyak konten untuk bahan apa stok ya. Oke, thank you semuanya banyak sudah nonton ya. Semoga kalian terhibur untuk video kali ini. Sorry banget ya aku sampai sejauh ini belum bisa pakai facecam ya, karena lagi apa ya, capek aja cuy, muka aku kayak kusut banget, jadi kayak nggak apa ya, malah bikin kalian nggak enjoy nonton videonya kalau temu kak aku. Makanya nggak pakai webcam dulu, lagi capek banget. Oke, sampai jumpa di konten video selanjutnya. See you next time. Bye bye.